Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Long, tengokkan cahaya jap, okey tak dalam? Oh, saya dah nampak mata dah keluar. So insya-Allah ada line lah. Okey tak korang? Semua sihat. Ini lagi Ahad. Kalau Johor, anak-anak dah sekolah. Tapi hari ni saya bagi cuti satu hari. Sebab sepupu-sepupu dia orang balik. Thank you Oma Wan for watching. Sifu Afiq Mujahid. Thank you. Sepupu-sepupu dah lah. Kelabu. Tak mau manja sekarang lah kelabu. Kelabu. Hei, bibik kelabu kacau. Kelabu. Kelabu. Okey tak? Okey. Waalaikumsalam Diana Dian. Diana Dian. Wow, Diana Dian. Noah Sandakan. Macam nama student kami, Diana Dian. Waalaikumsalam Ena Azaminan. Thank you. Norina. Ya, saya memang suka gelak lah. Kita gelak lah sikit-sikit. Oh. Suhairi, waalaikumsalam. Lina Devi. Okay. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita pasal semalam. Siapa nak tahu? Tajuk kemanisan berniaga lah. Sebab berniaga ni banyak pahit. Ada manis. Ha, jadi kita nak cerita apa manis tu puan. Manis no ke puan niaga tu? Apa yang manis dia tu kan? Manis. Jadi kalau Allah nak bagi manis tu memang rasa manis betul. Manis tu rasa kita rasa bahagia. Rasa macam, oh baru kita nampak. Oh, selama ni bila kita menjaga itu, menjaga ini, jaga adab apa semua, kadang-kadang kita tak nampak manis tu dalam masa sehari. Kadang-kadang Allah nampakkan lepas kita dah meniaga 8 tahun, 10 tahun. Once Allah dah bagi nampak. Waalaikumsalam Syahril. Thank you. Hai Puan Suhaili. Puan Suhaili selamat bekerja. Apa aku cakap tadi ya? Tapi bila Allah dah bagi manis, dia punya manis itu dahsyat. Rasa macam, macam orang ni macam orang nak bersalin. Macam orang nak bersalin kan? Ngandung-ngandung-ngandung, tiba-tiba nak bersalin. Lepas bersalin masa sakit tu, orang tak nak mengandung lagi. Tapi bila dah manisnya melihat baby tu, bayi yang lahir menyejukkan hati kita. Kita peluk dia, Masya Allah. Lepas tahun dua, dengan izin Allah, ngandung lagi. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Peniaga ni, banyak pahit, insyaAllah ada manisnya. Saya tak cakaplah banyak manis. Ikut rezeki masing-masing lah. Kan? Dah saya terfikir juga, kenapa orang panggil kaya raya? Kali bila semalam, semalam kita orang guna tau perkataan tu. Semalam, kita macam balik kampung. Nyatakan button share dah. Semalam kita macam balik kampung. Bibik! Bibik, ingat tak yang kopi saya suka minum tu? Buatkan mix cawan. Kasih, Bik. Macam kita balik kampung, kita semalam adalah hari kenduri sepupu saya di Johor Bahru. Nak cerita pasal kenduri sepupu saya ni lah Emak dia dah meninggal. Jika tak silap saya tahun lepas. Dia ni anak nombor dua, kakak sulung. Ada abang seorang macam saya lah. Saya anak nombor dua, ada abang seorang. Ni abang saya yang kakak ipar saya balik lah. Okay? Anak-anak dia semua dah besar. So saya kata dengan anak-anak saya, cutilah. Mainlah dengan sepupu. Petang nanti baru sepupu-sepupu dia balik. Waalaikumsalam, Ti Haji. Okay. Lepas tu semalam, pergi kenduri dia. Alhamdulillah, lancar. Dia apa-apa dia antara cousin saya yang kita selalu PM lah. Daripada kecil kita membesar kan. Dia cousin sebelah ayah saya. So apa juga, kadang-kadang dia stres, kadang-kadang kita PM tepi. Kita saling beri kekuatan. Sebab saya tahu anak nombor dua, siapa yang setuju? Anak nombor dua ni dia more kepada Allah. Allah dah patternkan begitulah. Mostly anak nombor dua ni dia lebih, dia memang suka. Suka dan sanggup nak pegang tanggungjawab dalam family. Dan macam saya, alhamdulillah saya dapat sokongan penuh daripada abang saya. So kita sama-sama. Jadi tekanan tu kurang. So dia ni anak nombor dua, dan dia jaga family selepas mak dia meninggal. Dia dah kahwin dah, dah ada anak semua.
Jadi dia jagalah jaga ayah dia. So semalam dia kahwinkan adik dia. Dia kahwinkan adik dia. Adik dia tu adik Alas lah tu. Macam ni saya tahu, saya cakap dia sabar. Sama dia pun Izzah. Sabar Zah. Sabar insyaAllah. Kau stres-stres ni, Allah balas kau dengan pahala yang besar. Sebab apa yang kau buat ni untuk orang lain. Memang dia kena marah lah kita bila kita pegang tanggungjawab ni. Bila kita banyak kerja yang kita buat, of course kita ada salah. Of course kita akan ada termarah-marah. Of course kita ada terjerit-jerit sebab stres. Sometimes kita tak perasan benda tu. Orang yang keliling kita nampak memang perasan. Sebab pertama, kenapa dia perasan? Dia tak buat apa. Dia hanya memerhati. Orang-orang keliling kita ni, lagi yang memang memerhati sahaja. Ataupun dia just usik-usik sikit lah nak bagi nampak dia pun tolong kerja eh. Tapi dia more akan nampak apa buruk kita. Dan kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya. Okay. So begitulah dia. Dia stres. Sebab saya yang dah biasa dengan keadaan macam tu. Dah biasa apa pun kita buat. Tetap orang nampak salah. Tetap orang nampak. Sebab orang tu lah kata. Kalau mata dia mata lalat. Kau buat apalah. Kau buat baik ke. Kau buat jahat. Orang nampak jahat lah. Kau buat baik sekalipun dia akan tetap nampak. Dia akan tetap perhati mana yang buruk. Mana yang jahat. Macam tu. Kalau mata lalat ni dia payah sikit nak. Kita nak ajak gunding. So better kita jauhkan dirilah dengan orang mata lalat ni kan. Tapi kalau ada yang mata setengah lalat pun ada. Setengah mata lalat. Kadang-kadang dia baik. Kadang-kadang ikut mood dia. So macam sepupu saya ni dia ngadu lah kat saya. Dia stres. Dengan menjaga orang tua bukan senang eh. Menjaga orang tua semua pun sedia maklum. Pagi Mirahimi. Nur Amilah pagi. Jaga orang tua ni kita kena jaga hati lagi. Kita kalau termarah sekarang takut orang tua kecil hati. Bik, meja sana lah. Saya duduk. Takut orang tua kecil hati. Bila kita dah. Saya pun kadang-kadang ada macam termarah juga. Saya cepat-cepat minta maaf. Ya, bah, tadi terkasar sikit minta maaf. Ya, bah. Sebab kita tahu. Itu time kita sedar. Time kita sedar kelemahan kita tau. Kita kalau dah penat. Siapa yang macam saya. Kalau dah penat sangat. Kita dah tak ingat tau. Kadang-kadang kita termarah macam anak kita lah. Kalau anak kita buat pasal kan. Bayangkanlah kita dah kemas bawah penat-penat ni. Ui dah tak cukup nafas dah. Kan Bik? Kalau kemas tak cukup nafas kan Bik? Oh bibik aku. Kan? Atas sepah balik. Kadang-kadang kita macam dah. Yeah! Macam tu kan? Dah anak kita tengok kita lain macam. Memanglah anak kita tengok buruk kita. Sebab apa? Ada anak kita kemar rumah. Sekat kita minta tolong kemar mainan pun dia bising. Begitulah keedahnya saya nak cerita. Orang keliling kita yang tak buat macam kita, yang tak penat macam kita, dia memang nampak kelemahan kita. Kan? Dia akan nampak yang buruk dulu. Dia tak fikirlah. Penat dia. Dia dah macam exhausted. Dia dah tekanan sangat. That's why jadi macam tu. Tak ramai orang fikir macam tu. Tidak ramai orang yang matang. Orang hanya fikir direct. Kenapa dia marah-marah? Kenapa dia stres? Kenapa dia jerit-jerit tu? Orang yang fikir macam tu. Orang hanya terus fikir direct. Tak bagusnya macam tu. Orang yang matang, dia akan fikir di sebalik tu kenapa berlaku macam tu. Kenapa dia marah-marah? Tanggungjawab dia berat. Semua kerja dia buat sendiri. Hanya mendapat bantuan daripada salah satu dua orang sahaja. Semua kalau buat majlis perkahwinan, siapa pernah majlis buat majlis perkahwinan? Kalau tak pernah buat tu, siapa pernah tolong keluarga dia buat majlis perkahwinan? Tahu kan? Ada 1001 kerja kan? Daripada A to Z kan? Ini sepupu saya uruskan seorang-seorang. Dia yang in charge semua benda. Dia yang contact semua sekali. Catering ke apa. Semualah semua. Dari A to Z. Memang dia tak ada dapat bantuan siapa-siapa. Duit pun duit dia. Untuk adik dia. Bukan untuk dia kahwin pun. Dia dah kahwin. Bukan untuk anak dia kahwin. Adik dia. Adik tiri. Adik angkat. Macam tu. Family dia ambil anak angkat. Adik angkat. Bismillah. Okay. So, saya faham. Saya kira dengar dugaan saya je. Sebab saya faham. Saya faham situasi tu. So apa bila kita jumpa orang macam ni dan kita memahami dia, apa yang kita kata-kata yang kita kena keluarkan? Kita sebut tentang kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat insya-Allah dengan sebab Allah terima amalan dia. Sejuk hati dia. Aku penat aku ni aku kena marah, aku kena tegur aku ni. Orang tak faham aku orang kata aku garang, orang kata aku ni cakap lepas. Dia orang tak tahu ke aku penat gila Dia panggil saya Ijah. Kan nama saya kan kat keluarga saya Ijah kan.
Saya cakap kat dia, Zah, aku yakin Zah, walaupun semua manusia tak nampak kebaikan kau Zah, Allah nampak Zah. Allah tak pernah tidur. Kau percaya cakap aku, yang balas engkau Allah. Esok anak-anak kau dah besar, insya-Allah Zah, engkau lah ibu paling bahagia. Sebab pengorbanan engkau pada keluarga engkau. Dalam keadaan kau dah berkorban pun, kan, orang nampak buruk saja. Betul. So dia, Ija, terima kasih, dia kata. Sejuk hati aku, kuat semangat aku. Ya, kita kalau jumpa orang yang mengadu kat kita, jangan kita blame. Kau tak macam ni ke, Alang? Kau janganlah marah-marah. Alang, kau relax-relax lah. Kau cool-cool lah. Kau sabar-sabar lah. Ya, dia Razi Rahiman. MF Mansur kenal, ya? Kawan sekolah lama ke? Abang saya balik. So, itu sahaja kerja orang. Judge, mengata, tengok buruk. Okay? Ada yang baik. Ramai yang baik, insyaAllah. Saya hanya cerita sebahagian sahaja. Tetapi yang saya nak cerita ni apa? Semalam majlisnya, kami pergi beramai-ramai. Saya Allah, memang kami ni sibuk kan? Masa penuh kan? Banyak sepupu-sepupu saya kahwin, saya tak dapat pergi. Sampai ada kadang-kadang sepupu saya yang kecil hati dengan kami berdua, saya dengan Tuan Najib. Tapi kami tak boleh buat apa sebab kami tuntutan kerja, tuntutan bisnes. Bila kita dah janji dengan orang, kita kena penuhi perjanjian tu. Kita ni berbisnes. So masa kita tak tentu. Sabtu Ahad pun kita kerja. Saya dengan Tuan Najib pun bergerak travel Sabtu Ahad. So tiba-tiba ada majlis. Ni bukan satu dua majlis je kami terlepas. Banyak. So saya pun tak marah kalau ada sepupu-sepupu atau saudara mara yang terasa. Sebab yalah, dia ada hak nak terasa. Saya pun tak terasa bila dia terasa. Faham tak? Sebab kita tahu di pihak dia, oh tentulah kecil hati. Kak Ijah tak nak datang majlis kita kan. Saya tak marah. Tapi saya pun macam tak tahu nak cakap apa. Saya cuma mengharap tak apalah. Yang penting majlis tu berjalan lancar. Saya doa dari jauh. Dan Allah yang akan bagi orang-orang ni faham suatu hari nanti. So tapi majlis Ijah ni, majlis Izzah yang dekat JB ni, Allah Ta'ala kosongkan jadual saya tau. Saya kata, ya Allah, memang rezeki Ijah ni. So semalam kami dapat pergi ramai-ramai, adik-adik saya balik. Saya pergi majlis dia, saya tahu, ya Allah, berkat majlis ni insyaAllah, berkat. Dia pun jenis mak dia, arwah mak dia mungkin ajar dia nak bagi orang makan, bagi makan yang elok-elok, bagi makan yang baik-baik. So bayangkan makanan nasi minyak dia memang sedap, Alhamdulillah. Memang kita rasalah kasih sayang orang, memang niat dia nak bagi orang makan sedap. Walaupun tak adalah makanan yang ada kepala kambing, tak, bukan. Makanan yang biasa, makanan kerja kahwin, tapi sedap. Kemudian ada beberapa jenis kuih. Tahu tak kuih tu mana datang? Kuih tu dia yang buat. Dia buat sendiri kuih tu. Dia tak tidur malam. Cakap, saya dah tahu kan, dia memang macam itu. Ada roti jala lagi, dia yang buat. Kau bayang mak pengantin buat semua tu. Zah, kau tidur kau apa? Saya tanya dia semalam. Kau tidur berapa jam lah? Aku tidur 2 jam je, Jah. Dia kata, aku tidur 2 jam je, ngantuk. Aku pun aku dah tidur 2 jam, laki aku kejut. Sayang. Cepat, kata nak buat roti jala. Kan kalau abang buat, sayang marah, kau tak sedap. Laki dia sempat. So maksudnya apa, dari situ kita tahu, dia menjaga kualiti. Sebab nak bagi orang makan. So semua tu, ingat Allah tak ambil kira ke, tuan-puan? Kan? Ui, terharu kalau kita fikir ada orang yang memang sanggup berkorban demi orang lain. Sanggup berpenat demi orang lain. Ada orang yang sanggup nampak buruk demi orang lain. Ada orang yang sanggup dikata, sanggup menahan sangkaan buruk orang yang tak tahu apa-apa kepada dia demi orang lain, bukan demi dia. Orang macam ni insyaAllah. Saya doa sepupu saya tu bahagia dunia akhirat. Saya doa Allah balas dia dengan sebesar-besar syurga. Sebab dia ni nak kata mulut manis tak. Kami satu grup. Kami jenis kalau benda tu memang salah lah. Kita tak nak betulkan macam mana. Kalau memang kita jenis kena cakap straight. Dan orang tak apa-apa berkenan sangat. Sebab kami jenis cakap straight. Tetapi saya percaya semua ada sebab. Saya still sangka baik dekat dia. Sebab tu saya memang antara sepupu yang rapat dengan dia. Dan betul, saya tengok makin lama dia makin bagus, makin menjaga kata.
dia menjadi diri dia juga. Dan yang paling saya takjub sekali, masa arwah mak dia sakit, dialah Allah pilih anak yang menjaga mak dia daripada awal sampai mak dia hembuskan nafas terakhir. Masya Allah. Saya kira Allah, saya doa Allah angkat darjat dia setinggi-tinggi darjat. Saya doa Allah balas apa yang dia buat tu dengan setinggi-tinggi sebesar-besar kebaikan kat dunia sampai akhirat esok. Sebab saya faham perasaan dia. Penat tuan-puan. Bila kita dah berkorban macam-macam, bila kita dah penat ataupun dah usaha demi orang lain, bukan demi kita tau. At the end akhirnya Allah takdirkan dengan izin Allah, orang-orang yang kita sayang, yang kita tegur sebab kita sayang, yang kita tolong, yang kita sanggup lah buat apa saja nak tolong kehidupan orang-orang ni, akhirnya kita yang menjadi orang yang bersalah. Kita yang disalahkan. Segala keburukan kita, dia nampak, dia sebut, dia canang. Segala keburukan kita, dia keluarkan. Mana ada orang tak ada buruk, tuan-puan? Mana ada orang tak ada buruk? Kita semua ada buruk. Dan kena ingat, kita semua juga ada baik. Kita semua ada baik. Sebab itu biasakan diri kita sebut baik orang, jangan sebut jahat orang. Fikir baik orang, jangan fikir jahat dia. Hargai baik orang, hormat orang pada kebaikan dia. Nak tengok jahat banyak. Alah, dia ni buat apa aku nak hormat jahat ni? Cuba tengok, cuba jadi mata lebah. Cuba kita tukar tengok apa baik dia. Setiap orang mesti ada baik. Sebab bila kita pandang orang baik, doakan orang baik, berterima kasih kerana kebaikan orang tu, yang balas kita siapa, tuan-puan? Yang tahu hati kita tu siapa, tuan-puan? Orang tu ke? Orang tu tak tahu. Orang tak tahu hati kita. Yang tahu hati kita Allah. Sebab esok-esok yang balas kita pun Allah, tak ada orang lain. Yang balas kebaikan kita, yang mungkin kebaikan kita 10 tahun lepas, kita tak ingat dah. Ada buat baik ada tolong orang tak ingat. Allah ingat. Allah lupa ke? Tak. Allah ingat. Allah catat setiap satu benda. Dan paling best kalau Allah kata, aku nak balas segala kebaikan kau, jasa engkau, pengorbanan engkau, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Maksudnya di akhirat dapat, di dunia lagi aku nak balas. Itulah bila saya kata, kemanisan dalam berniaga ni tuan-puan, tak kisah apa. Kemanisan boleh juga tuan-puan aplikasi dalam kemanisan dalam rumah tangga, kemanisan dalam persahabatan, dalam bermasyarakat, dalam menjadi pemimpin. Tak kisahlah pemimpin negara ke, pemimpin daerah ke, pemimpin sebuah syarikat ke, tak kisah. Yang saya nak cerita ni, yang semalam tu lah majlis dah lepas, saya dah bersyukur. Saya kata, Zah, majlis kau best Zah. Tak, saya tak cakap dengan dia banyak lah. Saya tahu dia sibuk kan. Tapi dia duduk sebelah saya, dia borak-borak kan. Sebab kita memang matching kan masuk. Tapi saya cakap dah macam saya, berkah-berkah. Saya kata berkah. Berkah usaha dia ni. Kita dapat rasa. Dengan silaturahim terjalin, saudara mara semua saya jumpa, yang dah lama tak jumpa. Saya memang baik dengan saudara mara, bla-bla-bla bapak saya ni kan. Mulut peramah macam saya ni kan. InsyaAllah lah senang masuk kan. Dia orang pun semua senang dengan saya. So kita jumpa tu macam seronok sangat tau. Daripada majlis tu lah. Okay. So saya percaya Allah membalas sebegitu rupa kerana apa? Kerana macam saya cerita tadilah. Dan yang lepas kami balik kenduri, sebenarnya cerita tak mula lagi. Cerita tajuk kemanisan berniaga ni, cerita dia lepas balik kenduri. Okay, nak dengar tak? Nak dengar tak? Terima kasih banyak share Puan Nora. Bismillah. Siapa dah bagi saya bintang tu? Terima kasih banyak. Murah rezeki hari-hari Ahad ni belanja saya. Saya doa lah Allah belanja dia lagi banyak daripada dia bagi saya bintang ni. Berkah semua. Okay? Amin. Lepas balik kenduri, singgah Pontian. Kebetulan dekat je tempat dengan tempat sepupu saya tu. So saya singgahlah sebab saya ada bawa makcik-makcik belayar.
Saya kata tak sedap pula balik kenduri terus balik rumah. Makcik-makcik ni mungkin nak jalan, teringin nak pergi tempat lain lah kata orang kan. Tapi ada seorang makcik saya tu sakit lutut. Saya tahu dia susah nak jalan jauh kan. Saya bawa pergi JPO kan. Kesian pula dia nak menapak satu-satu kan. Tapi saya teringin, saya niat. Saya dengan suami dah niat nak hadiahkan dia handbag. Handbag yang best-best lah. So semalam saya teringat ada satu student kami ni. Alah, siapa nama dia? Aduh, nama tempat tu. Macam saya share dekat Instagram. Kalau siapa follow saya, saya share dekat Facebook ke. Saya dah ambil gambar semalam dekat dia punya batu. Batu nama syarikat tu. Tapi yang nak cerita, saya nak cerita tau. Di situlah saya ini dengan dia ni. Nama dia saya panggil dia Kais. Masya Allah, saya banyak berdabel-dabel. Masya Allah saya. Masya Allah, Masya Allah, tak Allah. Ya Allah, baiknya orang ni, baiknya orang ni. Seawal saya telefon dia lagi, minta izin boleh tak saya datang. Sebab yelah saya kena minta izin walaupun dia ada kedai, walaupun kita boleh jadi customer. Tapi saya faham, Tuan Najib ni guru dia. So takut nanti menyusahkan dia sebab guru nak datang takut jadi macam dia apa, nak menerima tetamu bukan menerima customer. Faham eh? So minta izin. Seawal saya minta izin tu, Kak, saya Izzah. Dia terkejut. Puan Izzah ke ni? Ya Allah, Puan Izzah ke ni? Saya baru tengok live Puan Izzah ke ni? Saya macam terkejut. Saya cakap, Kak, saya Izzah. Kak, saya nak minta izin, nak datang. Dia kata dia memang dah lemah lutut, dah macam mimpi apa semua. Saya macam, tahu tak apa yang saya fikir waktu tu? Saya cakap, Masya Allah, rendah dirinya Kak Is ni. Saya rasa saya belum pernah jumpa orang yang betul-betul berakhlak macam dia tau. Yang menunjukkan akhlak, yang akhlak berguru tu. Akhlak berguru. Saya tahu dia macam tu bukan pada semua orang. Dia jadi macam tu sebab Tuan Najib tu guru dia. Sebab cikgu-cikgu momentum sama. Rupanya cikgu Fikri, kalau siapa kenal cikgu Fikri kan. Cikgu Fik tahu eh. Dia guru platinum lah eh. Dia guru-guru platinum, kenal dia insyaAllah. Akak Kak Is ni antara platinum kita. Dia memang, kalau cikgu Fikri dah cerita kat saya, dia kata, kalau pergi tempat Kak Is ni, Puan Izzah rasa bersalah. Dia punya ucapan terima kasih tu, kalau mulut dia boleh cakap seribu kali lah, dia asyik bercakap je. Terima kasih cikgu. Ya Allah, ya Tuhanku, saya kata, Masya Allah, adab berguru dia tinggi betul. Saya takut saya ni malu dengan dia tau. Malu dengan akhlak dia tau. Aura eh. Saya call dia, saya tak pernah jumpa dia, tak pernah cakap dengan dia. Saya pun tak ada nombor telefon dia. Saya first call dia, dengar suara dia, cara dia bercakap, aura dia, aura yang mengatakan dia ni berakhlak betul. Dia ni merendah diri betul. Sampai kepada saya tau. Walaupun dalam telefon, bayanglah. Korang bayanglah kalau kita ni memang jaga akhlak. Kalau kita ni memang hati bersih. Kalau kita ni memang tak ada niat buruk kat orang. Orang dapat rasa tau. Allah kan bagi orang rasa. Tapi orang yang macam mana? Yang ni saya kena explain. Orang yang mata lebah. Bukan semua orang. Orang yang mata lalat takkan. Orang yang mata lalat. Orang yang hati busuk macam lalat kan suka kerumun sampah sarap. Orang yang hati busuk macam sampah sarap takkan. Dia takkan nampak Allah letak hijab di depan dia untuk melihat kebenaran dan kebaikan. Supaya dia terhindar daripada kebenaran dan kebaikan itu. Allah letak hijab. Sebab itu, banyak kali banyakkan istighfar. Banyakkan rasa diri ni berdosa. Tapi jangan putus asa. Berdosa, rasa berdosa untuk kita istighfar. Untuk kita lagi dekat, untuk kita lagi banyak solat. Untuk kita lagi banyak minta doa ke Allah, minta ampun ke Allah. Minta perlindungan ke Allah, bukan putus asa. Wah, aku ni dah banyak buat jahat lah. Dahlah, aku ni memang ahli neraka. Jangan tu berdosa. Putus asa dari rahmat Allah ni, Allah paling benci. Itu yang sampai ada orang nak bunuh diri. Dah putus asa dah. Ingat bunuh diri settle macam tu ke? Kan? Kita doa lah. Kita tengoklah jiran-jiran kita ke kawan-kawan mana yang dah stres sangat tu. Cuba duduk je kat sebelah dia. Duduk je lepak-lepak. Tak payah tanya apa-apa. Tak payah nak tegur. Kau kenapa? Tak payah. Duduk je. Kau sihat? Kau tanya gimana? Borak-borak biasa. Kalau andai kata Allah izinkan dia nak ngadu kat kita, alhamdulillah. Maksudnya kita ni menjadi perantara dari Allah untuk bantu dia. Kalau kata dia nak bunuh diri, kita dah selamatkan akidah seorang umat Muhammad. Kita
kita dah selamatkan iman dia. Kita dah selamatkan dia daripada api neraka. Besar tak pahala kita? Besar, insyaAllah. Kan? Tak payah cakap banyak. Just duduk diam-diam. Saya pun ada banyak orang PM tepi kat saya mengadu masalah rumah tangga. Saya tak tanya lebih-lebih. Orang yang nak mengadu kat kita ni, kita diam saja, kita dengar, kita doakan dia. Ya ke? Kita empati. Kita empati. Macam mana empati tu, Puan Izzah? Empati contoh macam ni. Puan Izzah, saya sedih sangat, Puan Izzah. Sampai hati sahabat saya tikam saya dari belakang. Saya tak sangka, Puan Izzah. Ya ke? Masya Allah, sedihnya, ya Allah. Kenapa sampai macam tu, ya? Kuat, ya? Awak, insya Allah, awak orang yang baik ni, awak layak. Kita cakap macam tu je. Tak payah tanya kenapa tikam, macam mana tikam. Tak payah tanya, tak payah. Tak payah minta explain. Orang yang ngadu kat kita ni, dia betul-betul nak luah saja. Sebab kalau dia tak luah, dia boleh gila tau. Kalau dah gila, kau ingat apa? Boleh bunuh diri. Boleh hilang iman. Boleh tercabut iman. Boleh jadi orang tak betul. Anak-anak kecil tu jadi mangsa esok. Na'udzubillahi min zalik. Jadilah kita, orang yang kalau nak datang luah kat kita, kita jangan blame apa-apa. Dengar saja luahan tu. Sebab ramai orang sekarang ni hidup dalam tekanan. Sebab kita ada bermacam-macam ujian dari Allah. Ada COVID-nya. Kejap-kejap ada kena PKP-nya. Oh, subhanallah. Angin kuat pula ini. Alhamdulillah. Ada banjirnya Allah bagi. Jadi nak tuntun apa? Nak tuntun kita ni jadi orang yang empati kepada kesusahan orang lain. Moga-moga kita Allah tak beri kesusahan yang macam tu. Takut-takut kita tak kuat nak hadap. So kita bantu orang lain. So nak ceritanya, semalam, bismillah, lambat Puan Izzah ni nak masuk cerita tau, Puan Izzah. Itulah saya, bismillah. Ya Allah, dah 560 star. Ada harapan saya nak dapat 1000 star ni. Saya meminta-minta ke? Minta maaf, saya gurau. Berapa pun saya dapat rezeki lah tu. Saya tompang gembira ya. Bukan tompang gembira, saya gembira. Korang tompang gembira ? Semalam sampai kat tempat Kak Is tu, tahu tak? Tak tahu kan? Apa jadi? Dia buat saya menangis tau. Saya ni tak suka nangis depan orang. Yelah, tak suka nangis pun. Kau yang tengok live aku pun, kau tahu aku kuat nangis kan? Kalau kita tak suka, Allah uji kan? Tak suka nangis depan orang. Allah bagi nangis depan orang. Asyik nangis depan orang je kerja saya. So semalam, saya sampai-sampai, dia tunggu kat depan tu. Dia menangis terisak-isak. Masya Allah, saya terkejut. Saya macam, bukan terkejut sebab dia nangis. Saya kata macam, ya Allah, Lembutnya hati dia ni. Masya Allah, sebab kita tahu. Kita dapat beza nangis orang yang mengada-ngada dengan nangis orang yang betul-betul tulus. Menangis tu sebab, ada kan menangis tu macam ada menangis gembira, ada menangis stres. Kan banyak jenis menangis kan? Dia punya menangis gembira tu, saya sekali lagi macam, ya Allah, ya Tuhanku. Ya, lembut hati sungguh. Malu kita. Kalau kita nak contohi akhlak tu, saya suggest. Nanti saya share lah. Saya betul-betul lupa lah nama kedai tu. Sahira Shop ke agaknya? Tak ada siapa pula tim aku nak tolong. Siapa nama kedai? Kedai dekat Pontian. Dia jual handbag. Handbag dia sangat cantik. Termasuk, dia bawa masuk MK. Michael Kors dengan coach daripada US yang memang original. So saya belikan makcik saya semula. Ada yang pilih, ikut dan lah nak pilih apa. Ada yang nak pilih Michael Kors, ada yang pula tiba-tiba makcik saya pilih Bonia. Saya kata tak apalah asalkan dia happy. Bonia pun tak apa. Brand yang bagus juga kan. Cuma ingat kita nak belanja dia brand US kan. Ingat dia nak ambil lah coach ke Michael Kors. Tak apalah, saya senang je. Dengan saya senang. Asal kamu gembira, udahlah. Kan? Orang gembira, saya pun tumpang gembira. Tu je lah. Saya bayarkan. Bayar pun dia tak nak bayar harga penuh. Dia bagi diskaun lagi. Itu pun saya sengaja lebihkan dalam transfer tu. Sebab, dia ni kan macam tu. Geleng kepala saya dengan kebaikan dia. Bukan jahat. Kebaikan dia tu saya geleng kepala. Saya kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahu tak? Yang kerja dengan dia, anak saudara. Ada dalam kurang 7 orang macam tu. 6-7 orang. Maksud ada anak dia tu lah. Yang balik bercuti ke apa. Pertama. Saya sampai bergurau dengan lelaki saya. Nanti lain kali kita datang sini, kita lawat dia, kita bawa tim kita yang handsome nak. Okay. Muka semua comel-comel. Akhlak tak payah cakap. Pun macam makcik dia juga.
Astaghfirullahalazim. Ni dah besar tau. Bila anak saya suka judge, saya akan judge kebaikan ataupun kemenjadian seseorang manusia tu, seseorang anak tu, saya berani judge bila dia dah besar. Kalau bayi-bayi anak saya ni, saya tak berani judge. Saya tak berani cakap, oh ni ibu bapa berjaya. Saya tak berani. Sebab belum terbukti lagi dari segi akhlak dan sebagainya. Sebab belum besar. Belum jadi anak dara. Ha, macam tu. Tapi yang semalam, semua dah besar-besar. Jadi anak dara umur dalam saya rasa dalam atas 17 tahun. Hui, kita sebagai orang tua eh. Sejuknya mata melihat. Sejuknya hati melihat akhlak dia. Kalau akhlak kita tengok, sejuknya hati. Kalau wajah yang manis, wajah yang sejuk tu, sejuknya mata aku melihat. Masya Allah. Saya kira apalah amalan atuk. Sebab keluarga akak Is ni duduk dekat-dekat. Mak ayah dia ke siapa ataupun keturunan dia beli tanah yang besar kawasan tu. So situ rumah adik-beradik dia macam tu. So saya tanya, Tuan Najib tanya, kalau raya ramai ke kak? Ramai dalam 50-60 orang. Ya Allah. Berkah lagi. Gembira lagi, saya kata. Saya cakap memang betul lah orang yang menjaga akhlak, orang yang menjaga hati, orang yang menghormati orang ni. Lebih-lebih lagi guru ni. Masya Allah. Allah beri macam-macam lah nikmat. Kemanisan tu kita pun dapat rasa tau. Hai sayang. Macam ni Kak Mi sayang. Anjim ni. Ayang, sayang, sayang. Mulis dah bangun. Tahu, kita orang luar pun dapat rasa. Saya semalam macam balik kampung korang. Tahu tak? Beli handbag. Dah belanja handbag. Dia ada handbag brand dia juga. Pun cantik juga. Dia bagi juga. Yang tu dia bagilah. Kemudian dia dah sediakan satu meja hidangan. Udang galah. Ketam. Ikan siakap. Bakar. Sate. Kau nak apa lagi? Pizza. Dan lain-lain. Sebab banyak lagi. Semua dia masak. Nak lagi tambah malu aku eh. Semua dia masak. Kalau Iza, Puan Iza terkenal dengan apa? Kalau orang datang, order. Saya lebih suka mengemas rumah. Jadi saya spend tenaga kat kemas rumah. Saya save energy dekat masak. Ada macam tu. Kalau saya dah masak, saya tak sempat nak kemas. Sebab saya kena save energy. Sebab sekejap lagi nak sambut tetamu. Kan? Kalau kita penat, takut muka kita tak berapa berseri kan sambut tetamu. Tapi itu saya. Itu lemah saya. Dia masak. Saya kata, Kak Is, tak ada apa lagi nak keluarkan ke? Keluarkanlah semua. Dah penuh meja ni, tambahlah lagi meja lagi satu. Saya cakap dah lah, first time jumpa. Akhlaknya macam tu. Jamuannya macam tu. Saya kata, la ilaha illallah. Macam kita balik kampung semalam. Dengan layanan-layanan dia macam orang balik kampung. Hei, makan-makan. Jemput ni, Puan Izan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tu saya terfikir apa eh, satu benda. Inilah rupa-rupanya Allah balas kepada kita yang berniaga. Kalau kita berniaga, niat nak tolong orang. Niat nak tolong orang kerana apa? Nak majukan ekonomi. Supaya orang tu juga ada duit untuk dia bina keluarga yang bahagia. Cukup pendidikannya, cukup kad perubatannya, cukup apa benda takafulnya. Cukuplah nak bina rumah yang selesa, ada aircon-nya, semua guna duit. Jangan cakap duit tak penting-penting sangat. Pernah saya masuk toilet, kalau masuk toilet kat KLCC ada satu toilet tu yang ada air, RM2. Eh, sebab dia ada air, ada pilih air. Tingkat 2 ke tingkat 1 tu KLCC, sempat aku membebel. Okay, so saya terfikir satu benda ni. Pelajaran untuk kita semua. Saya cakap dengan siapa saya tak ingat. Dengan one of family member saya lah. Saya kata, Masya Allah. Baru saya nampak. Saya dah nampak dah. Suami saya ni, kan semua orang tahu kan. Dia jenis jaga adab berguru kan. Rupa-rupanya. Bayangkan eh. Sebab suami saya jaga adab berguru dengan guru beliau. Yang semua orang pun tahu. Datuk Wira Dr. Azizan. Yang mendapat kemanisan tu bukan suami saya sahaja. Saya dapat. Adik-beradik saya dapat. Makcik-pakcik saya dapat. Pasangan-pasangan dapat. Saya kata, la ilaha illallah.
Kalau Allah nak tunjuk kemanisan, nak bagi kita kemanisan, kemanisan tu kemanisan yang tak boleh nak terucap. Saya kata betul lah. Betul lah langkah suami saya, cara suami saya menjaga adab dia berguru. Dia sayang. Mana dinosaur besar? Oh, dinosaur besar. Tanya bibik sayang. Tadi Umi nampak bibik simpan. Pergi tanya bibik. Bibik, dinosaur besar mana? Tanya dia dulu. Tahu tuan puan, manis dia tu bukannya suami saya je yang dapat ni masalahnya. Kita semua rasa. Saya cakap, ya Allah, saya secara tak langsung lah saya bersyukur dapat suami yang jaga adab berguru dia. Jadi tuan puan, tak kisah tuan puan berguru dengan siapa. Mungkin tuan puan sekarang budak universiti. Mungkin budak kolej. Mungkin tengah ambil master atau PhD. Walaupun dah umur macam saya kan, ramai yang ambil master PhD kan. So kita ada guru, kita ada pensyarah, kita ada tenaga pengajar. Jagalah adab. Saya nak seru, jagalah adab. Doakan guru kita. Doa ni Allah pandang tau. Oh, dia anak murid yang mendoakan guru. Allah balas tau. Yang bagi kemanisan semalam tu siapa? Dengan izin siapa? Yang bagi orang tu layan kita sangat seronok, gembira kita tu siapa bagi izin? Allah. Ha, kan? Jadi Allah yang tahu. Kita doakan guru kita. So nanti kita ada anak murid macam suami saya ada anak murid. Anak murid doakan kita. Kan? Eh? Okay, tuan puan. Saya rasa dah lama saya kupas ya tajuk ni. Terima kasih banyak stay. Jaga diri semua. Ambil lah mana-mana yang boleh ambil sebagai pelajaran. Yang mana tak faham tu abaikan dulu. Ataupun dengar sekali lagi live ni. Saya doakan kita semua dalam lindungan rahmat Allah Ta'ala. Walau apapun ujian, cabarannya, yakin Allah ada. Yakinlah Allah tidak reda kepada orang-orang yang menganiaya orang lain. Allah tidak reda melihat kita teraniaya. Gunakan peluang-peluang bila kita mendapat ujian berat, bila kita rasa dianiaya, gunakan peluang tersebut untuk berdoa. Kerana doa orang yang teraniaya tiada hijab. InsyaAllah. Jadi gunakan peluang doa apa Puan Izzah? Doakan dia menerima kecelakaan ke? Jangan. Saya tak ajar tu. Jangan sekali-kali rugi. Rugi kita doakan kecelakaan orang. Kan? Memang betul mungkin Allah makbulkan. Tapi rugilah. Apa doa yang tak rugi Puan Izzah? Doalah sebanyak-banyaknya apa yang kita nak. Kita nak syurga Firdaus. Kita nak masuk syurga tanpa hisap. Kita nak anak-anak kita dapat jodoh yang baik. Kita mungkin ada target tertentu untuk perniagaan kita. Mungkin nak 50 juta. Doa nak 50 juta. Kita nak tim yang baik-baik. Doa supaya Allah datangkan tim yang baik-baik. Kita doa nak dapat jiran yang baik. Doakan jiran. Macam-macam. Banyak lagi doa yang baik-baik yang kita boleh doa untuk diri kita dan keluarga kita. Sebab Allah dah janji. Orang yang teraniaya, doa tiada hijab. Jadi kenapa nak doa bukan-bukan? Kenapa nak doa orang yang menganiaya kita? Kan? Melainkan kita berdoa dia beri petunjuk lah eh. Sebab kita sesama Islam kan? Paling penting, paling kita kena banyakkan doa. Doa untuk kebaikan kita. Sebab dah tak ada hijab. Doa naik atas. Tak ada hijab maksudnya Allah akan makbulkan cepat atau lambat. Eh? Doalah kecemerlangan anak-anak kat sekolah. Ada semalam yang suruh saya share, yang share apa, nak suruh saya doakan. Ada yang kena kanser, doa minta sembuh dari segala penyakit. Doa saya, saya doa nak sembuh eczema. Saya macam-macam. Banyak doa kita boleh doa. Gunakan kesempatan. That's why bila Allah bagi kita ujian, bukan Allah nak bagi kita down. Allah buka hijab. Doalah apa kau nak doa, wahai hamba-Ku. Aku kabulkan. Kan? Tu gunakan peluang tu untuk doa kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.